Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Jumpa lagi dengan Bunda Raisa Yunda di sini ya. Bunda mau berbagi kegiatan pagi hari Bunda lagi ya di sini, teman-teman. Nah, pagi ini tepatnya jam 6-an ya. Bunda mau buka-buka jendela dulu sama ini gorden ya. Di sini seperti yang teman-teman lihat, tumben pagi hari ini enggak ini ya, enggak berantakan karena Adik Ayunda enggak berantakin ruang tamu untuk kali ini. Jadi Bunda agak legaan dikit, cuman ada di situ jemuran Bunda semalam. Ini beberapa hari seperti biasa ya. Setiap sore sampai pagi hari selalu hujan di sini ya. Makanya sebenarnya di sini Bunda mau ngasih tahu teman-teman semua, karena hujan setiap hari, jadi di depan ini Bunda juga kebetulan di tangga depan itu kan ada tangga semen gitu ya teman-teman, jadi ada lumutnya. Kebetulan ada insiden juga hari ini, Bunda jatuh dari tangga, jadi kepleset ya teman-teman, tangan kaki Bunda semua itu kayak lebam-lebam gitu. Makanya Bunda buat video ini sangat pendek sekali, itu alasannya. Biasanya Bunda gak sampai sependek ini ya teman-teman videonya. Untuk mungkin beberapa hari ke depan Bunda bakalan istirahat karena sakit banget gitu loh teman-teman. Kejadiannya pas hari ini juga gitu, pas kita mau keluar tadi mau beli. Sebenarnya Bunda rencananya mau ini ya, mau ke pasar beli sayur lengkap gitu, keperluan mingguan Bunda untuk mau dimasukkan ke kulkas, tapi apalah daya udah keburu jatuh di tangga sakit. Bunda paksain juga bawa kereta sama kakak Raisa sama adik Ayunda. Belum jauh dari tangga itu Bunda naik kereta, lewat kesananya masih sekitaran 2 meter gitu, jatuh lagi. Mungkin karena tangan Bunda udah kram atau gimana ya, jadi jatuh lagi kita bertiga gitu deh. Untung jatuhnya itu ke lumpur-lumpur ya, sama rumput teman-teman, bukan aspal. Kalau sempat aspal gawat lah, nggak kepikiran lah Bunda ya, dan mereka pun ikut jatuh gitu. Jadi ini mungkin teman-temanku semuanya beberapa hari ke depan mungkin Bunda akan absen, mungkin 2-3 hari ke depan lah gitu ya, seperti itu ya teman-teman, karena susah banget gerakin tangan Bunda. Udah Bunda buat obatnya, zambuk itu kan udah pereda ini juga ya, pembekuan darah juga Bunda pakai zambuk. Jadi mungkin agak lumayanan dikit, tapi di area pinggul Bunda masih sakit banget gitu. Ini adalah kabar yang tidak mengenakan sebenarnya dikasih tahu sama teman-teman semua, tapi mesti dikasih tahu ya, nanti mana tahu ada teman-teman Bunda nanti di sini, loh kok Bunda Raisa Yunda nggak ngupload gitu, mana tahu kecarian ya. Oke, sedikitnya ceritanya seperti itu aja dulu. Bunda kembali ke videonya. Bunda di sini beres-beres tadi ini apa namanya, baju jemuran Bunda yang memang biarpun hujan Bunda tetap jemur ya teman-teman. Ini juga Bunda sebenarnya mau mau nyuci lagi gitu, nyuci spray gitu. Bunda jadwalnya kali ini, Bunda dari semalam Bunda jadwalin mau nyuci spray. Ini Bunda mau nyuci spray dulu ya. Nanti ini pun spray Bunda belum jadi dijemur gara-gara insiden yang tadi Bunda ceritakan ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga cepat baikan lagi Bunda ya. Karena memang tadi waktu jatuhnya juga Bunda khawatir banget kalau kena kepala ya teman-teman. Tapi Bunda iniin juga sama apa namanya, sama tangan Bunda gitu. Bunda duluan, jadi pas pinggul duluan jatuh tuk gitu, Bunda langsung buat lengan Bunda ya, biar gak kena kepala gitu. Bunda aja tadi sampai gimana gitu, karena semen ya, karena hujan terus jadi lumut dia ininya ya, tangganya ya teman-teman, jadi licin banget. Kebetulan karena sendal ayah juga licin, jadi sama-sama licin ya, gitulah terjadilah itu ya teman-teman. Selanjutnya Bunda mau beres-beresin dapur ini dulu ya, tempat masak. Mohon maaf ya teman-teman kalau kali ini Bunda gak terlalu bersemangat. Sebenarnya Bunda gak bersemangat, cuman agak sedikit kaku gitu, gimana gitu, lemas gitu ya. Walaupun Bunda kurang bersemangat, tapi teman-teman juga harus semangat dong ya.
tidak berpengaruh dengan Bunda ya. Nah, di sini Bunda cuman sampai sini aja, Bunda ngelap-ngelap gitu. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin Bunda untuk kali ini, apalagi yang udah klik dan udah nonton video Bunda sampai detik ini. Terima kasih banyak ya. Oh iya teman-teman yang baru nemu video aku kali ini, aku perkenalkan diri aku dulu ya. Namaku Ade Wayuni ya, dari Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara. Halo semuanya. Horas dari Sumatera Utara ya teman-teman. Akhir kata Bunda ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. I love you semuanya.